Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngapain kemari? Hah? Mau ngapain? Jangan galak-galak dong. Lelang itu anak erudi, orang kaya raya lu. Kagak bisa, udah bawaan orok, Mae, lu. Gimana sih lu ah? Nak Elang, gimana kabarnya? Aduh, saya ikutan sedih loh. Kemarin Nak Elang itu di penjara. Pasti makanannya nggak enak yo. Tempat tidurnya pasti dingin ya. Tapi alhamdulillah ya, Nak Elang udah bebas. Saya jadi ikutan seneng, lego gitu. Tumben, rumahnya baik. Biasanya jutek. Jahatan mesti. Eh, mau ngomong apa lo, mepet-mepet? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Lah. Saya sama yang lainnya kesini mau takziah. Sarahnya ada, Bu Mae. Nah, lu aja yang ngomong. Gua kagak mau bohong kalau Sarah udah kagak dimari tinggalnya. Bang, ini jatah begini aja. Aku suruh pasang badan gimana sih? Buruan ngomong. Nak Elang yang ganteng, mohon maaf banget. Sarahnya tuh udah pulang sama abinya. Abinya Sarah udah pulang? Ya pulang lah. Bini udah meninggal. Alah deh kalau udah pulang. Palingan maksudnya ada yang jaga Sarah dari orang jahat gitu. Eh, maksud lu ngomong gitu apa? Eh? Bang tuh, Nak Elang saya juga seneng banget. Abinya Sarah udah pulang. Saya juga mau ngucapin terima kasih sama Nak Elang udah perhatian sama Sarah. Yaudah deh kalau gitu, Om Badrun, Mae. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Loh, kok Nak Elang buru-buru? Belum dibikinin minum loh. Pasti haus nanti. Kok baik banget, biasanya diusir tau. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya mau mampir ke Ustadz Musa dulu soalnya. Mau pamitan sama mereka. Ya, kan penantau udah bubar. Yaudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Bang, jangan galak-galak loh, Bang. Apa sih lo? Gitu gua nih cepet banget lo. Eh, anak orang kaya lo, Bang. Biarin, lo aja ngurus, jangan gua. Males. Gak bisa, Pak. Sabar dikit. Duit lo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal, Ismail, Rahmat, Kalang. Masya Allah. Mak, Ustadz senang banget kamu bisa bebas. Alhamdulillah. Oh ya Lang, Ustadz sebelumnya mau minta maaf. Ya karena Ustadz tidak bisa menjaga bukti rekaman itu. Ustadz udah gagal. Ya pasti kamu udah dengar semua jadi alpukat kan? Ya mau gimana lagi lah Pak Ustadz. Udah takdirnya kayak gitu kan? Ya makanya lah mau kesini sih. Mau pamitan sama semuanya. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau begitu, hari ini sudah ada dua orang yang meninggalkan Kunanta dan Kampung Ciribut. Sarah dan juga Kiai Salim. Ditambah kamu lah. Sarah. Sarah pergi kemana Pak Ustadz? Pamit kemana dia? Sarah dan abinya berencana pindah ke Surabaya lah. Tati, kenapa lo pergi ninggalin gua Tati? Lo adik gua satu-satunya.
yang baik, kagak pernah marah, sabar. Maafin gue ya Tati, gue banyak banget dosanya sama lu. Sekarang lu kagak ada, Sarah juga pergi. Sepi banget nih tempat. Maafin gue ya Tati. Bang, nih, kopi sama gorengan. Diminum kopinya, nanti dilalerin, dibuang, pemborosan. Kenapa bang? Kenapa begini rasa kopinya? Lu bikinnya ngantuk lu gimana?